Q501. Ini turunnya inboxnya ya, ini udah terpasang ya, baterai sini. Remote control ini baterainya A3 3 piece. Lalu dapat cadangan propeller, dapat satu set. Ini kabel charger. Ada beberapa baut. Ini cadangan untuk ini penutup. Kita coba nyalakan. Oke, pasang. Oke, sudah pasang. Pertama hidupkan drone ya. Tekan on off. Tahan. Oke. Lalu hidupkan drone remote-nya. Nah, ini udah connect ya. Ini tombol sebelah kiri, ini untuk up down drone-nya. Ini rotasi. Sebelah kanan untuk maju, mundur, bergeser, menyamping. Nah, di sini juga ada tombol speed. Speed 1. Ini 2, 3, nah 1. Ini untuk tombol flip. Jadi drone-nya bisa akrobat gitu. Nah, ini untuk take off landing, di sini juga ada. Nah, ini ada smart key return, jadi drone-nya mundur ya ke arah remote. Nanti kita coba terbang. Ya. Nah, landing. Oke. Okay. Nah, sekarang kita coba akrobat ya. Caranya gini. Naikin dulu drone-nya lebih tinggi. Kurang lebih sekarang 1,5 meter lah. Nah, lalu tekan tombol sejajarin dulu tingginya. Oke. Okay. Tekan tombol yang ada di sebelah kanan remote ya, di depan. Jadi telunjuk ini. Sampai bunyi bip bip. Nah, gitu.